Halo, what's up guys? Welcome back to Medika Saputra, masih di DS Gaming Channel. Siap. Nice, Bul. Kita ada di mana nih, Bul? Oke, guys, di sini aku akan main multiplayer pacaran lagi, teman-teman. Dan aku masih kebingungan ini, aduh. Tempat syutingnya di mana ini? Aku kesasar, teman-teman. Ya, aku kesasar dan ya kita akan bermain multiplayer pacaran lagi, teman-teman, karena aku udah lama banget nggak main multiplayer pacaran dan kalian itu banyak banget yang nanyain, "Bang, kapan main multiplayer lagi ya?" Jadi di sini aku akan main multiplayer lagi, Ambul. Tapi kita kehilangan rumahku, teman-teman. Ya karena aku kemarin lari-larian nggak jelas gitu sih, Jambul lari-larian nggak jelas. Kita kehilangan rumah ya, teman-teman. Ya udah guys, kayaknya langsung aja kita mulai pencarian pacar si Jambul kali ini, teman-teman. Dan aku nggak tahu kita akan berhasil nyari pacar atau enggak, tapi ya udah, nanti aku akan cari rumahku lagi, teman-teman. Dan di sini aku udah nyiapin ini dan ya 8 orang ya, jadi aku membuat servernya untuk 8 orang. Jadi kalian kalau nggak bisa masuk itu mungkin servernya penuh, teman-teman. Jadi jangan nanya lagi kenapa nggak aku nggak bisa masuk atau kenapa nggak undang aku, karena aku akan mengundang semua teman-teman si Jambul di sini, teman-teman. Dan kita akan langsung aja ke gameplaynya ya. Let's go. Oke guys, dan di sini teman-temanku udah kumpul semua dan di sini ada aku sendiri, ada Sam, ada Jenny Jen, ada Rehan Yulistian, ya itulah, dan juga ada Tega Gamer ya. Dan di sini aku mau cari pacar, teman-teman. Jadi seperti biasa ya, hobinya si Jambul itu nyari pacar, teman-teman. Dan mudah-mudahan di video kali ini si Jambul berhasil nyari pacar, teman-teman. Oh my god, ini lagi pada rapat apa ini? Oh my god, ini lagi pada kumpul di sini ya. Oh, dan ini siapa ya ini? Oh my god, dia pakai tulisan yang melengkung-melengkung gitu, teman-teman. Dan aku nggak percaya sama orang-orang seperti ini. Jadi selain Indo, itu aku akan nendang dia atau mengeluarkan dia dari serverku ya, teman-teman. Karena aku nggak percaya orang-orang seperti itu. Biasanya orang-orang seperti itu rusuh, teman-teman. Dan di sini ceweknya cuma satu. Oh my god. Si Yuli, siapa tadi namanya? Jenny Jen doang ya. Jenny Jen doang. Dan ya tadi aku coba apa ini? Kamu kok aku orang lihat kamu, aku selalu lihat video kamu. Oh, terima kasih udah selalu melihat videonya si Jambul ya. Dan kita mau ngapain nih, Bul? Ini cahayanya cuma satu, teman-teman. Jadi mungkin kita akan menunggu teman-teman kita yang lain untuk masuk ke sini, teman-teman. Dan aku udah mengundang kalian semua. Benar, nama kamu Jambul kan? Namamu Jambul. Ya, ya, betul. Ya, aku udah mengundang beberapa teman-temanku di Multiplayer Master, bahkan semua ya, semua udah aku undang ke sini. Jadi bukan aku nggak ngundang kalian, teman-teman. Jadi itu semua tergantung kalian. Kalian mau ikut gabung di sini atau enggak? Ya karena aku udah mengundang kalian, jadi ya bebas gitu loh. Kalian bisa ikut gabung di sini. Jadi jangan bilang, "Bang, kok aku nggak diundang? Bang, kok aku nggak diundang?" Enggak, teman-teman. Aku selalu ngundang kalian semua. Dan aku akan menembak Jenny coba ya. Kira-kira dia mau nggak jadi pacarku ya, teman-teman? Pacarnya si Jambul. Jenny mau jadi pacarku? Yes. Dia dong, bul kelakuan bul. Oke guys, di sini apakah Jenny mau ya jadi pacar si Jambul, teman-teman? Oh my god, ini apa ya? Bisa? Apa itu? Sebentar, aku akan Oh my god, bisa? Maksudnya apa ya? Oh, dia nggak ngasih jawaban yang tepat, Bul. Ya, ini kan ngapain? Oh, dia cantik ya, skinnya cantik banget, teman-teman. Oh my god, Elisa Sweet atau namanya itu tadi Jenny Jen ya. Dan oh my god, Bul, cewek itu dikasih bunga, kenapa dikasih lily pad? Oh my god, kok malah ngasih lily pad? Oh my god, bul, kamu gak romantis banget, Bul, sumpah. Ya apa ini, kamu bagi aku teratai ya. Si Jambul emang gak bisa romantis kayaknya sama cewek ya, makanya dia bolak-balik nyari pacar ya. Jadi dia nggak bisa romantis, teman-teman. Oh my god, waduh, jahat tuh Supergirl. Siap. Oh, tadi ada Supergirl masuk. Aku nggak tahu dia siapa, teman-teman. Dan aku lebih baik menghindar dari Jenny Jen dulu ya. Dan di sini ada Supergirl itu, tapi namanya Raihan Aska ya di bawah ya.
Oh my god, itu jangan-jangan dia banci teman-teman. Oh my god. Oke, dan di sini, sini aja apa ini? Waduh, Erpan pasti marah. Dan gini teman-teman, jadi si Jenny Jen ini mengaku kalau dia itu adanya Erpan 1140. Ya, yang kata kalian itu YouTuber Minecraft juga. Dan si Jenny ini mengaku katanya emang dia itu adik aslinya si Erpan itu ya teman-teman. Dan kalian bisa lihat di sini aku udah ngundang kalian semua teman-teman. Semuanya sudah aku undang dan ya. Jadi tergantung kalian ya teman-teman, kalian mau ikut gabung atau enggak, kalian sendiri yang mengatur ya. Jadi kalian aku undang, kalian bisa masuk atau enggak. Jadi selebihnya tolong jangan tanya bang kenapa aku enggak diundang. Kalian tadi bisa lihat semua, kalian semua bisa lihat aku ngundang kalian. Dan ya, si Jenny ini mengaku adiknya Erpan 1140 teman-teman. Dan kalian bisa komentar di bawah apakah benar si Erpan itu punya adik yang namanya Jenny teman-teman. Aku juga baru tahu ya. Setahu aku si Erpan itu adanya si Anto itu ya. Iya, si Erpan itu adanya si Anto itu kan. Dan iya, kamu sini sama Min apa ya? Oke. Jadi ya, aku nggak percaya banget ya. Aku benar-benar nggak percaya banget kalau si Jenny ini adiknya Erpan 1140 teman-teman. Oh my god. Waduh, gua ketemu adiknya Erpan. Iya. Jadi kalian bisa komentar di bawah apa benar ya si Jenny Jen ini adiknya Erpan 1140. Dan ya, semoga si Erpannya ini nonton dan mungkin dia bisa klarifikasi ini ya. Dan kita mau ngapain lagi, Bul? Kita gagal lagi nyari pacar, teman-teman. Oh my god, berkali-kali si Jambul ini gagal nyari pacar, teman-teman. Iya, Jambul kasih tahu Erpan kalau kamu lihat video dia. Ya, cara ngasih taunya gimana? Oh my god, ini cewek juga, teman-teman, tapi dia dia pakai bahasa Thailand, teman-teman. Aku enggak percaya dengan orang-orang seperti ini. Dan oke. Bilang Jen minta Anto join tempat kita ya. Anto udah pernah ke sini ya, teman-teman. Jangan masukin dia ke sini lagi karena aku ilfeel ngeliat mukanya dia yang jelek gitu. Erpan, ya aku enggak terlalu kenal Erpan yang itu ya. Erpan 140 itu siapa? Dan aku tahu ya, tahu dia itu dari kalian karena kalian komentar kemarin soal video yang multiplayer bareng Anto Kewer itu. Karena katanya Anto Kewer itu temannya Erpan 140. Aku enggak tahu itu benar apa enggak, dan setelah dicari ya benar gitu. Ya, setelah cari itu benar, dia tuh adiknya Erpan 114. Adiknya Erpan. Dia tuh partnernya Erpan 140, teman-teman. Kita mau ngapain lagi nih? Kan dia pernah buat video sama Zenmato. Ya aku tahu ya. Ya kalau Zenmato aku kenal, tapi kalau Erpan 1140 itu enggak terlalu kenal ya, teman-teman. Dia tuh siapa lagi? Ya guys, dan ini di sini ada Jonathan Gaming ya. Ya, aku juga enggak tahu siapa, mungkin dia itu YouTuber juga. Erpan bukannya main di PC, enggak main di Android. Ya. Setahu aku Erpan itu kayaknya main di PC ya. Erpan, Zenmato dan yang lainnya itu main di PC, enggak di Android. Erpan enggak mau nih. Gimana sih? Waduh, ya enggak tahu. Ya, terserah ya. Jadi intinya di sini Jambul ini udah gagal nyari pacar, teman-teman. Oh my god. Elisa Sweet ini loh yang katanya ngaku adiknya Erpan 1140, teman-teman. Dan cuman dia kayaknya yang cewek satu, cuma dia cewek satu-satunya di sini, teman-teman. Oh my god, bukannya Erpan mainnya di PC bukan di Android. Iya, benar-benar. Kayaknya orang-orang YouTuber-YouTuber lain itu mainnya kebanyakan di PC ya, teman-teman. Minecraft PC bukan Minecraft PE ya. Oh my god. Bul, hati-hati, Bul. Ini kenapa malah pada senang ngumpul di belakang halaman ini ya? Jambul, siapa kasih hancur? Waduh, ini rusak. Udah gimana nih? Ya enggak tahu, udah bahasamu aneh. Dah, ya, ini tempatku ini jadi bolong-bolong ini, teman-teman. Oh my god. Dan di sini hujan, di sini enggak ada apa-apa ya, teman-teman. Kamu tuh dia main di sana. Aku enggak, aduh, Jen, kamu ngomong apa sih? Dan ya, tempat nge-showcase mapku itu kemarin ada di depan, teman-teman. Dan aku ada bilangan waktu itu di videoku yang showcase map itu aku akan main di sini. Ya tapi enggak dihancurin juga, Bul. Ya kita akan main multiplayer di sini dan teman-teman, dan ya baru ini juga aku sempat main multiplayer gini dan ya alhasil kita gagal dapat pacar.
si Jambul gagal dapat pacar. Oke. Kayaknya aku akan menghancurkan tempatku sendiri, teman-teman. Oh my god. Si Jambul rusuh di tempat sendiri, teman-teman. Oh my god. Aku lupa buka pengaturan ini ya. Menghancurkan blok dan juga pelindung potensi ledakan. Alah ribet amat. Sebentar aku mau live dulu ya, nanti join balik lagi. Ya oke. Hancur enggak nih? Hancur enggak nih? Potensi ledakannya kagak dimatiin si Jambul, ampun. Oh, proteksi ya. Proteksi ledakannya harus kita hancurin dulu, teman-teman. Dan kita akan ledakan tempat ini, teman-teman. Kita akan bumi hanguskan. Lah, ribet amat. Tempat ini, teman-teman. Mana Erpan nih? Waduh, left dulu aku mau lihat Erpan main. Oke, terserah ya. Jadi aku juga kurang percaya kalau dia adiknya Erpan 140 itu, teman-teman. Kita akan menghancurkan tempat ini ya, teman-teman. Oh my god, Bul, tempat mau hancur, Bul. Jadi si Jambul ini ngamuk, teman-teman. Karena dia enggak berhasil dapat pacar lagi di sini. Si Jambul kagak nanti join balik lagi, yang jangan tutup server ini ya, Jambul. Jambul, bukan Jambol. Waduh. Aku dipanggil Jambul, teman-teman. Bul, ini ngapain dibakarin sih, Bul? Ya, kita ngapain bakarin tempat sendiri? Rusuhnya di server sendiri. Oh my god. Di situ ada siapa sih nih? Rean namanya agak susah ya. Ya, si Jambul berniat jahat, teman-teman. Dia akan meledakkan orang-orang. Oh my god. Mental semuanya. Oh my god. Ada suatu aku mau kasih sampai. Guys, kayaknya videonya sampai sini dulu aja ya. Ya, dan kalau kalian tahu Elisa Sweet ini siapa, kalian bisa komentar di bawah, teman-teman. Dan dia mengaku katanya adiknya Erpan 1140, teman-teman. Dan aku juga nggak tahu, dan aku juga nggak begitu kenal sama Erpan 1140 itu. Dan oke deh guys, kayaknya videonya sampai sini dulu aja. Dan kali ini si Jambul itu gagal lagi untuk nyari pacar, teman-teman. Kasian banget kamu, Bul. Oke deh guys, kayaknya videonya sampai sini dulu aja. Jangan lupa kasih like, comment, and share videoku. Dan jangan lupa juga subscribe channelnya ya. And sampai jumpa di episode multiplayer pacaran selanjutnya, teman-teman. And bye-bye.